Suci, suci, suci. Sorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyat segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu. Memazmurkan namamu. Mari kita bersama menaikkan sebuah pujian yang cinta pada Tuhan, datanglah. Yang cinta padanya, datanglah soraklah, sehati memuji dia, sehati memuji dia, menghadap tahtanya, menghadap tahtanya, menuju Sion, menuju ke Sion, ke Sion tempat yang indah. Kami menuju Sion, Sion indah kota Allah. Yang belum kenal Tuhan, berdiamlah engkau. Namun semua anaknya, namun semua anaknya memuji kasihnya, memuji kasihnya, menuju ke Sion.
yang tempat yang indah, kami menuju Sion, Sion indah kota Allah. Termasuk dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami semua yang berada di rumah atau di tempat mana saja boleh punya kerinduan untuk datang ke bait-Mu yang kudus ini. Bapa, Kau tahu situasi yang sedang kami hadapi. Kami merasa begitu terbatas. Kami lemah Tuhan. Di tengah kekhawatiran kami akan pandemi COVID-19 sekarang, kami takut Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami ingin datang kepada-Mu, sumber kekuatan kami. Bapa di surga, kami juga sadar akan diri kami masing-masing, akan keberdosaan kami. Oleh karena itu Tuhan, demi kemurahan-Mu, kiranya Engkau mengampuni segala dosa dan salah kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami ingin menyerahkan ibadah kami seluruhnya dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan memimpin, Tuhan beracara, Tuhan berada di tengah-tengah ibadah kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hormat diri bagi Bapa, Anak dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan silakan duduk. Hari-hari terakhir ini kita semua merasakan kegelisahan, merasakan letih dan lesu karena pandemi COVID-19 ini. Seperti dalam Yesaya katakan di pasal yang ke-40, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Namun Tuhan mengingatkan kita, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Dan orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mari kita yang lesu dan lelah, yang punya beban berat, kita datang kepada Tuhan. Kita menanti-nantikan Tuhan agar mendapat kekuatan baru. Dan biarlah kita punya sukacita, punya damai dalam hidup untuk bekerja bagi Tuhan. Ku bersukacita kerja baginya. Bersuka cita kerja baginya, sungguh ku bersuka cita. Ada sukacita dalam hatiku, ku bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada apa? Ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Ku bersuka cita kerja baginya, sungguh ku bersuka cita. Tiap langkahku turut perintahnya dan bekerja baginya. Ku serahkan semuanya,
kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Amin. Mari kita membuka firman Tuhan, kita akan membaca dari 1 Korintus pasal ke-12 mulai dari ayat 12 hingga 31. Kita akan membaca silih berganti. Ayat yang genap saya akan membacakan dan ayat ganjil Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah untuk membacakannya. Dan ayat terakhir kita akan membaca bersama-sama. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi, mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan kau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan kau. Malahan, justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita diberikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita diberikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul, atau nabi, atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat? Atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Demikian wacan firman Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta David Purnomo. Untuk itu kita akan menyanyikan lagu Isilah Mataku dengan Citra Salibmu. Isilah mataku dengan citra salibmu, dengan kasihmu penuhi hatiku. Isilah mulutku
isilah mulutku dengan syukur padamu, hidupku seluruhnya milikmu. Fill my eyes, oh my God. Fill my eyes, oh my God, with the vision of the cross. Fill my heart with love for Jesus the Nazarene. Fill my mouth with thy praise. Let me sing through endless day. Take my will, let my life be wholly thine. Interlude. Biarlah kita membuka hati kita, membuka mata kita, membuka pikiran kita untuk bersiap untuk menerima firman Tuhan. Isilah mata. Isilah mataku dengan citra salibmu, dengan kasihmu penuhi hatiku. Isilah mulutku dengan syukur padamu, hidupku seluruhnya milikmu. Hidupku seluruhnya milik. Hidupku seluruhnya milikmu. Shalom Bapak Ibu Saudara, Jemaat GPMBRI Daan Mogot yang mengasihi Tuhan. Kita bersyukur melalui media ini kita bisa berkumpul lagi, beribadah bersama-sama, memuji Tuhan, dan kita boleh mendengarkan firman Tuhan sebentar. Saya percaya Tuhan mengasihi kita dan Ia ingin hadir di tengah-tengah kita, di tempat kita masing-masing berada. Jadi mari kita datang kepada Tuhan, kita mau berdoa. Kepada Engkau ya Tuhan Allah yang tak terbatas ruang dan waktu, kepada Engkau kami memohon belas kasihan-Mu, supaya kami boleh menangkap kebenaran firman, dan kami boleh dibangun di atas firman, dan hidup kami berubah menjadi lebih baik, menerima perkara-perkara yang lebih baik ketika kami melakukan firman Tuhan. Berkati Bapa, di dalam Yesus Kristus kami serahkan jam pemberitaan firman-Mu ini. Amin. Bapak Ibu, tema kita hari ini adalah pelayananku dan gerejaku. Nats-nya terambil dari 1 Korintus 12 ayat yang ke-12 hingga yang ke-31. Tapi kita akan membacanya nanti secara sambil kita membahas akan firman Tuhan supaya kita bisa menghemat waktu kita. Saya akan membacakan pertama-tama hanya pada ayat yang ke-27 saja. 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-27 saja. Kita akan baca bagian itu satu kali saja. Lalu kemudian kita akan membahas ayat demi ayat melalui paparan firman nanti. Mari kita melihat 1 Korintus 12 ayat 27 dikatakan, kamu semua adalah tubuh Kristus. Dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Ada sebuah body of Christ, ada sebuah tubuh yang namanya tubuh Kristus, dan di dalam tubuh Kristus itulah terdiri yang namanya anggota-anggota tubuh. Firman Tuhan berkata, kamulah body of Christ atau tubuh Kristus itu. Dan di dalam tubuh Kristus itu ada banyak anggota, dan kita semua, kamulah anggota-anggota dari tubuh tersebut. Bapak Ibu, di dalam dunia biologi kita mengenal istilah simbiosis. Simbiosis berasal dari kata sun artinya bersama dan bios artinya hidup. Simbiosis berarti mengenai hidup bersama.
hubungan-hubungan atau interaksi yang terjadi ketika beberapa makhluk hidup bersama dalam sebuah ekosistem. Ya, di dalam sebuah ekosistem, dalam sebuah lingkungan yang sama, maka ada banyak anggota, ada banyak makhluk. Anggota ekosistem itu, mereka saling berinteraksi. Dan di dalam interaksi masing-masing anggotanya, terjadilah yang namanya simbiosis. Ada 6 jenis simbiosis. Mungkin kita pernah mendengar beberapa di antaranya. Saya ingin ulang buat Anda yang sudah pernah sekolah, saya rasa pernah diajarkan itu ya. Dikatakan yang pertama misalnya adalah simbiosis mutualisme. Di mana masing-masing anggota mereka saling menguntungkan. Mereka saling memberikan sesuatu untuk kebaikan sesamanya. Di dalam simbiosis mutualisme berlaku hubungan untung dan untung. Yang satu untung, yang satu pun dapat keuntungan. Di dalam simbiosis ini misalnya adalah lebah dan bunga. Lebah mendapatkan keuntungan dari madu yang dihasilkan bunga, dan bunga mendapatkan keuntungan oleh karena lebah membantu proses penyerbukan daripada bunga itu. Tanpa lebah, bunga kurang beruntung. Hidupnya kurang berkembang dengan baik. Tanpa bunga, lebah pun juga tidak mendapatkan hidup yang lebih baik. Kehadiran lebah dan bunga saling menguntungkan, saling membutuhkan. Contoh yang ada di dalam dunia alam ini juga terjadi sebetulnya di dalam dunia keluarga. Ada anggota-anggota keluarga yang ketika berkumpul dalam ekosistem rumah, mereka saling menguntungkan. Ketika mereka hadir, yang satu memberikan kebahagiaan, yang satu memberikan kebahagiaan. Sinergi terjadi. Maka di dalam rumah itu terjadi sebuah simbiosis mutualisme. Di dalam ekosistem juga bisa terjadi simbiosis parasitisme. Parasitisme berarti yang satu untung, yang satu rugi. Artinya contohnya adalah misalnya di dalam rumah kita rayap dan hidup kita. Rayap menggerogoti kayu yang ada di rumah kita. Kita tidak menyadarinya. Namun dia menggerogoti sampai satu kali kayu itu menjadi sangat rapuh. Dan mungkin kalau tidak segera ditangani, rumah kita pun jadi rubuh. Si rayap untung dengan keberadaan rumah kita. Namun Anda dirugikan oleh karena Anda digerogoti akan rumahnya. Di dalam hidup jemaat juga bisa begitu, bukan? Di dalam kehidupan jemaat ada simbiosis mutualisme, di mana ketika satu anggota dengan anggota yang lain berkumpul, terjadi hubungan simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Satu memberikan sukacita, yang lain memberikan sukacita. Satu menolong, yang lain juga menolong. Namun bisa juga terjadi simbiosis parasitisme. Satu menggerogoti, mungkin pelan seperti rayap, tidak langsung terasa. Namun makin lama makin menggerogoti dan makin merusak. Yang satu dirugikan karena keberadaan yang lainnya. Kita bisa memberikan beberapa bentuk simbiosis yang lain dengan cepat. Yang satu untung, yang satu enggak rugi apa-apa. Namanya simbiosis komensalisme. Anda bisa mendapatkan juga dalam hidup jemaat, bukan? Yang satunya hadir dan kemudian dia mendapatkan keuntungan, tapi yang lainnya ya oke lah, it's okay, enggak ada masalah, mereka tidak dirugikan juga. Ya. Atau simbiosis misalnya yang satu rugi, yang satu biasa-biasa saja. Ya. Yang lain namanya adalah amensalisme atau netral, sama-sama biasa-biasa saja. Kenapa? Karena tidak terjadi hubungan yang baik. Ya, satu hidup sendiri, satu hidup sendiri. Contohnya misalnya adalah ya kalau dalam ekosistem di dalam padang rumput yang luas itu misalnya sapi dan kambing sama-sama makan rumput tapi enggak saling mengganggu. Atau sapi dan kupu-kupu. Kupu-kupu enggak ada hubungannya dengan sapi, sapi enggak ada hubungannya dengan kupu-kupu. Dalam jemaat bisa terjadi hubungannya enggak ada apa interaksi sangkut pautnya, saling cuek saja. Atau yang keenam bentuk simbiosis namanya kompetisi. Ini namanya saling merugikan, saling mengambil, saling bersaing,
saling menghancurkan. Ya, seperti dalam sebuah padang rumput yang kecil, domba dan sapi rebutan rumput, maka mereka saling bersaing, berkompetisi. Gereja sebagai sebuah ekosistem anak-anak Tuhan ternyata juga bisa mengalami sebuah hubungan yang mirip dengan itu. Saling menguntungkan atau saling merugikan, kompetisi setiap kali berjumpa satu dengan yang lainnya. Mereka saling mengukur, saling menjatuhkan, mereka suka untuk saling meninggikan dan menginjak akan sesamanya. Saudara, di dalam dunia sosial, kita juga mendapatkan istilah yang lain, namanya homo homini lupus. Manusia menjadi serigala bagi sesamanya. Manusia saling menerkam. Yang dia pikirkan adalah ketika berjumpa, kapan saya bisa menjatuhkan dia. Di dalam dunia sosial juga, kita juga mendapatkan istilah homo homini socius. Manusia menjadi rekan bagi sesamanya. Satu dengan yang lainnya. Ada keakraban dan mereka bisa hidup bersama dengan damai. Namun di dalam dunia kekristenan, kita mendapatkan istilah yang lebih indah lagi. Homo homini salus. Manusia menjadi penyelamat bagi sesamanya. Manusia saling memperhatikan dan saling menguntungkan. Bukan hanya berteman, namun ingin memberikan sesuatu. Ya, siap berkorban demi kebaikan sesamanya. Homo homini salus. Saudara-saudara, di dalam hidup bersama, Paulus melihat sebuah persoalan di dalam jemaat Korintus. Di jemaat Korintus, mereka terjadi hubungan saling bersaing. Satu dengan yang lainnya menganggap golongan yang lebih hebat daripada yang lain. Saya golongan Paulus, saya golongan Petrus, saya golongan Yesus. Wah, paling tinggi mau pakai nama Yesus pula sekarang. Jadi terjadi sebuah kompetisi, sebuah persaingan untuk meninggikan diri. Dan ketika mereka meninggikan diri dengan sadar atau tidak sadar, mereka sedang berusaha untuk menjatuhkan golongan yang lain. Maka terjadi sebuah hubungan yang sama sekali tidak harmonis. Terlebih ketika kita mengetahui juga di dalam 1 Korintus 12 ini, kita menemukan bahwa ada beberapa orang yang punya karunia-karunia khusus. Di dalam karunia khusus itulah kemudian mereka saling berkompetisi, saling meninggikan dirinya. Dan ketika mereka meninggikan dirinya, terjadi sebuah saling merendahkan satu dengan yang lainnya. Mereka tidak mau menerima, mereka mengatakan saya lebih hebat, ya kamu tidak berguna. Yang lain mengatakan saya yang berguna, kamu yang kurang berguna. Dan terjadilah sebuah hubungan yang sama sekali tidak harmonis. Setiap kali bertemu, mungkin Anda bisa bayangkan kalau mereka sedang berbicara, berkomunikasi satu dengan yang lainnya, kata-kata yang mereka katakan adalah gosip untuk menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Mereka tidak mau untuk bekerja sama bersinergi. Mereka mulai membuat sebuah kelompok-kelompokan. Saya kelompok ini, saya kelompok itu. Dan mereka tidak mau untuk berbaur, melihat dalam bagian yang lebih luas untuk mengerjakan misi yang lebih besar, yaitu misi kerajaan Allah, sang kepala yang adalah Kristus. Itu sebabnya mengapa Paulus berkata bahwa kamu semua adalah anggota, sementara kita diikat satu dengan yang lainnya di dalam perbedaan itu. Di dalam satu tubuh, sebuah ekosistem ilahi, keluarga Allah, tubuh Kristus yang sejati. Dan di dalam ekosistem ilahi itulah maka masing-masing anggota seharusnya lah harus melakukan yang namanya simbiosis mutualisme. Bukan parasitisme, bukan netralisme, bukan kompetisi, namun harusnya saling harmonis dan saling menguntungkan. Mari kita sekarang perhatikan paparan Paulus yang demikian indah, yang menjadi sebuah nasihat dan petunjuk berjemaat bagi Korintus. Namun saya percaya juga menjadi bagian yang diberikan Tuhan untuk menasihati kita sebagai jemaat hari ini, bagaimana caranya hidup bersama.
ayat yang ke-14 sampai 17 akan saya bacakan. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Ingat ya, satu tubuh, tapi ada apa? Banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh, seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Keberagaman adalah sebuah keharusan. Ini kebenaran yang pertama yang akan kita renungkan. Tuhan kita tidak suka ada keseragaman. Tuhan kita menyukai keberagaman karena keberagaman adalah sebuah keharusan dalam kehidupan. Anggota tubuh kita beragam, berbeda-beda. Supaya apa? Supaya ada keunikan masing-masing yang kemudian bisa saling melengkapi. Tidak mungkin tubuh kita isinya mata semua katanya, atau isinya telinga semua. Kalau semuanya mata, di mana telinga? Kalau semuanya telinga, di mana tangan? Kalau semuanya tangan, bagaimana kita berjalan? Anda lihat dunia. Tuhan menciptakan keberagaman. Dikatakan, maka berkeriapanlah berbagai macam binatang. Tuhan menciptakan keberagaman karena tahu ketika yang beragam itu hadir dalam sebuah ekosistem, maka terjadilah sebuah simbiosis. Dalam simbiosis yang indah itulah, maka kemudian terjadi kehidupan bersama yang menghasilkan sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih kuat dan lebih indah. Jangan cuma tangan, jangan cuma mata, namanya monster. Mengerikan bukan? Harus ada mata, tangan, telinga, ya mulut, baru bagus. Maka keberagaman adalah sebuah keniscayaan. Tuhan tidak suka keseragaman. Anda perhatikan orang-orang yang ada dalam jemaat kita. Beragam. Status sosialnya berbeda. Status ekonominya berbeda. Kepandaiannya, level edukasinya berbeda. Namun juga kerelaannya untuk melayani berbeda. Keberanian untuk berkorban berbeda. Karakternya ada yang lembut yang dibutuhkan oleh beberapa situasi. Ada yang tegas yang dibutuhkan di dalam beberapa situasi yang lain. Berbeda. Allah suka keberbedaan. Dan keberbedaan adalah sebuah keharusan. Mari kita lanjutkan ayat yang ke-18 dan 19. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Karena tubuh itu terdiri dari berbagai macam anggota. Dan kenapa ada anggota yang berbagai macam? Karena di dalam setiap anggota ini ada, dikatakan, sebuah tempat yang khusus. The right man in the right place di dalam sebuah organisasi. Penempatan-penempatan yang tepat sehingga mereka memiliki keunikan peran di dalam keunikan fungsi yang diberikan Tuhan. Saudara-saudara, ketika banyak orang di tengah-tengah jemaat kita, beragam orang, beragam karakter, beragam karunia, mereka punya tempat yang khusus. Dan setiap tempat yang khusus itu memiliki peran yang khusus dan berbeda. Yang kalau diharmoniskan, disinergikan, dimanage dengan baik, akan menjadikan tubuh itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Persoalan di dalam jemaat seringkali adalah miskomunikasi. Atau persoalan dalam jemaat seringkali adalah overlapping. Yang satu tugas dikerjakan oleh banyak orang tanpa dibagi dengan baik, tanpa dikerjakan dengan baik, tanpa dimanage dengan baik. Yang terjadi di dalam sebuah jemaat seringkali adalah misused. Orang yang tepat pada tempat yang tidak tepat. Maka dia digunakan dengan cara yang tidak tepat.
biarkan mata kita dipakai untuk melihat, karena telinga Anda tidak bisa dipakai untuk melihat. Oh iya, telinga bisa membantu kalau Anda misalnya sebuah situasi Anda harus tutup mata, misalnya Anda apa tuh keliliban ya, ya kena sesuatu di mata Anda, Anda harus tutup, pejamkan mata sebentar, telinga Anda membantu Anda untuk mengenali akan situasi, tapi biarkan fungsi utamanya adalah mata. Namanya jangan misused, digunakan pada tempat yang salah. Tangan dipakai buat berjalan. Bisa apa enggak? Bisa, tapi misused. Salah penempatan. Akhirnya berkelahi, akhirnya tidak senang, tangan terlalu capek, lalu mengeluh karena tidak biasa dipakai untuk berjalan, memang bukan peruntukannya untuk berjalan. Jadi setiap orang mengenali akan perannya, setiap orang mengenali akan tempatnya, setiap orang harus menghargai akan tempatnya, maka keberagaman itu menjadi sebuah sinergi, harmonisasi yang luar biasa. Setelah saya nggak bisa kupas terlalu detail karena ayat kita masih panjang, saya akan memulainya lagi secara pada berikutnya. Kita sudah mendapatkan bahwa keragaman adalah sebuah keniscayaan. Yang kedua, di dalam keragaman itu ternyata Allah memberikan fungsi yang khusus, dan dalam fungsi yang khusus itu Allah memberikan tempat yang khusus. Maka kita harus meletakkan orang yang tepat di dalam situasi yang tepat, sesuai dengan fungsi yang tepat. Lalu kemudian ayat 20 akan saya bacakan, memang ada banyak anggota, tuh berarti keniscayaan ada banyak, adalah sebuah keharusan ada banyak. Saya ulangi ayat 20, memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Kalau di dalam bagian awal tadi Paulus menekankan keragaman adalah keniscayaan, maka pada bagian berikutnya Paulus menekankan kesatuan daripada banyak itu. Karena apa gunanya banyak keunggulan namun tidak merasa bersatu? Saudara-saudara, tim yang menang bukanlah kalau tim itu terdiri dari anggota-anggota yang hebat. Kalau masing-masing anggotanya hebat, tapi tidak punya kesatuan hati, tidak punya kesatuan derap langkah, satu dengan yang lainnya ingin untuk bawa diri sendiri, ingin untuk tonjolkan kemampuan sendiri, maka anggota-anggota yang hebat itu malah justru berkelahi dan bercerai. Negara atau bangsa kita, Nusantara kita zaman dulu, terdiri dari kerajaan-kerajaan yang hebat. Namun sayang tidak bersatu. Maka ketika penjajah datang, yang dilakukan adalah, wah engkau hebat, digosok yang satu. Wah engkau luar biasa, digosok kerajaan yang lain. Lalu kemudian diadu. Percuma punya kemampuan hebat, tapi kalau tidak disatukan. Maka ketika Nusantara kita berubah menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, dari 17 Agustus 1945, kita mengenal kemudian, ya pada hari besoknya, disahkanlah lambang negara kita, yang Garuda Pancasila itu, dengan memegang sebuah pita penting, Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda, Bhinneka. Namun jangan menjadi saling berkelahi, saling menghancurkan, saling berkompetisi. Sudah cukup kita mengalami divide et impera, diadu satu dengan yang lainnya. Maka walaupun Bhinneka, biarlah Tunggal Ika bersinergi dan bersatu. Saudara, ilustrasi ini sebenarnya tentang Bhinneka Tunggal Ika sebenarnya sudah dimunculkan oleh Paulus. Memang ada banyak anggota, ayat 20, tapi satu tubuh. Halo, apakah Anda merasa satu tubuh dengan sesama jemaat? Jemaat dari komisi wanita, apakah merasa satu tubuh dengan misalnya jemaat dari komisi remaja? Atau remaja biarin lah, urus sendiri.
dan remaja nggak mau peduli untuk membantu ibu-ibu misalnya seketika dibutuhkan. Merasa bersatu atau enggak? Pengurus komisi diakonia, apakah merasa bersatu dengan pengurus komisi ibadah misalnya? Atau berkompetisi? Bersatu. Rasa kesatuan itu harus terus-menerus dikumandangkan. Sekali lagi, kita nggak bisa membahas terlalu detail, tapi kita mendapatkan kebenaran yang pertama ada keragaman. Kebenaran kedua ada keunikan. Kebenaran yang ketiga adalah ada kesatuan. Dan mengapa tiga hal ini penting dan terjadi? Ada alasannya. Mari sekarang kita melihat ayat 12 dan 13. Dikatakan di sana, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum oleh atau dari satu roh. Rupanya, saudara-saudara, ketika kita dilahir barukan di dalam Roh Kudus, ya, maka yang terjadi adalah kita disatukan di dalam kesatuan spiritual dengan seluruh anggota tubuh Kristus di berbagai macam tempat dan zaman, cara istimewa di dalam gereja lokal kita untuk menjadi satu tubuh, satu bagian, sekalipun banyak, tapi adalah satu adanya. Artinya, saudara-saudara, sebagai orang percaya, sense of unity kita harus lebih besar daripada sense of diversity kita. Kita mengenal istilah unity in diversity, bukan? Kesatuan di dalam keragaman. Maka sense of unity kita harus lebih besar dari sense of diversity kita. Karena kalau sense of diversity, rasa perbedaannya lebih besar, terjadi perpecahan, ketidakharmonisan, ribut terus. Tapi kalau sense of unity-nya lebih besar, barulah diversity kita, keragaman itu, dan segala peran yang ada menjadi berguna. Karena bisa di fit and match satu dengan yang lainnya untuk membangun sebuah pelayanan yang besar. Orang berkata kalau mau jalan cepat, boleh sendirian. Tapi kalau mau jalan jauh, ajak teman. Bersama-sama. Karena kalau jalan jauh, ada teman bisa saling ngobrol untuk membuat kita semakin memiliki daya tahan perjalanan yang jauh. Bisa saling menggantikan. Saudara, ketika kita bergereja atau berjemaat, Anda ingin berjemaat jangka pendek atau jangka panjang. Kalau Anda inginnya cepat-cepatan saja, maka saudara-saudara, sense of diversity-nya bisa diunggulkan. Mau gini, ribut kita. Namun kalau kita ingin menjangka panjang, sense of unity itu harus semakin dikedepankan. Karena apa kita diikat jadi satu? Karena kita sama-sama keluarga Allah. Sama-sama satu tubuh. Pernah lihat tangan yang tampar pipinya sendiri? Oh, kalau ada nyamuk. Artinya tangan itu membantu sebetulnya untuk menghalau parasit itu. Tapi kan nggak ada. Kalau tanpa alasan tiba-tiba tampar-tampar akan pipinya sendiri. Namanya apa itu? Gila kali ya. Kita mengatakan ini gimana sih? Masa anggota tubuh dengan anggota tubuh saling berantem? Saling menyakiti? Dan itu yang terjadi pada jemaat. Kalau mereka tidak menyadari mereka satu tubuh. Di dalam Kristus kita diikat oleh Roh Kudus yang melahirbarukan kita. Kita sudah mendapatkan kehidupan, sumber air yang sama dikatakan. Persekutuan, maka tidak ada lagi perbedaan Yunani, Yahudi, dan segala macam. Aneh. Masa tangan tampar-tampar pipinya sendiri? Aneh. Masa jemaat dengan jemaat pukul-pukulan? Maka jemaat jatuhkan pemimpinnya. Dan pemimpin tidak mau untuk memberikan pelayanan kepada jemaatnya. Aneh. Sekali lagi, pelayananku adalah gerejaku. Karena di dalam gerejaku, engkau dan saya melayani. Jadi kita mendapatkan yang berikutnya adalah alasan kita untuk
bersinergi dan bersatu karena Kristus sendiri yang telah mempersatukan kita. Berikutnya, saudara-saudara, apa implikasinya? Bagaimana kita menerapkan kebenaran tentang keragaman, kebenaran tentang keunikan, kebenaran tentang kesatuan, dan kebenaran tentang Kristus yang telah mempersatukan kita semuanya. Begini, saudara-saudara, saya akan bacakan ayat 21 sampai yang ke-22. Dikatakan, jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau, ada kata kebutuhan. Dan kepada kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau, kebutuhan. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Mata Anda kecil tapi dibutuhkan. Kuku Anda kecil tapi kalau nggak ada kuku, Anda akan sulit untuk menjamah dan meraba. Ayat ini berkata, saudara-saudara, implikasinya ketika kita menyadari tentang kesatuan tubuh adalah kita menyadari kita saling membutuhkan, saudara-saudara. Kita saling membutuhkan. Bahwa satu jemaat dengan jemaat yang lainnya, ada masanya kita membutuhkan mereka. Sama seperti ada masanya mereka membutuhkan kita. Ketika pemimpin Anda mengatakan, yuk kita pelayanan, kita butuh nih para pengurus yang baru. Ketika teriakan untuk pelayanan itu dikumandangkan, Anda harus menjawab karena Anda sedang dibutuhkan. Atau bahkan yang lebih sepele. Ada seminar, ayo datang. Saudara, kedatangan Anda itu bukan sekedar bentuk pelayanan pemimpin kepada jemaat, tapi pemimpin juga membutuhkan kehadiran Anda. Ya bayangkan ketika membuat sebuah seminar yang sudah dikelola dengan baik, nggak ada yang datang. Kehadiran Anda itu adalah sebuah cara Anda untuk menjawab kebutuhan daripada pemimpin Anda. Saudara, apa yang dibutuhkan untuk terjadi sebuah situasi yang namanya saling membantu? Apa yang dibutuhkan? Supaya terjadi situasi saling membantu. Satu, ada yang membantu. Dua, ada yang mau dibantu. Jadi ketika Paulus berkata kita adalah satu tubuh, Paulus ingin berkata, kalau kamu butuh dibantu, bilang, nanti akan ada yang membantu. Pengurus boleh berkata, saya butuh bantuan jemaat. Dan Paulus yakin atau Paulus ingin mengingatkan, kalau ada yang berkata, aku butuh bantuan, engkau harus membantu. Ini namanya berlomba-lomba saling membantu. Atau saling memenuhi kebutuhan. Jangan orang sudah mengatakan, saya butuh dibantu, didiemin. Minta bantuan itu tidak mudah. Kadang-kadang gengsi itu besar. Kalau seseorang mengatakan, saya butuh bantuan, dan tidak ada yang membantu, kapok dia. Dan besok-besok nggak usah minta dia. Diminta jadi pengurus, malah gengsi. Nggak mau jawab, cuekin aja. Besok-besok nggak usah minta bantuan. Besok-besok nggak usah. Artinya apa, saudara-saudara? Kecewa terjadi. Jadi, Paulus ingin berkata bahwa di dalam jemaat, baik dalam pelayanan-pelayanan yang ada di gereja yang kita sedang lakukan, yang namanya pelayanan-pelayanan diakoninya, pelayanan-pelayanan kepengurusan, atau pelayanan-pelayanan yang ringan, misalnya adalah pembesukan antara satu jemaat dengan jemaat yang lain, ingatlah kita harus saling membantu. Itu implikasi daripada satu tubuh. Implikasi yang berikutnya adalah ayat yang ke-23 sampai 25 dikatakan, dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Kalau yang pertama adalah berlomba-lomba dalam menjawab kebutuhan,
atau di dalam menolong membantu. Yang kedua adalah berlomba-lomba dalam saling menghormati dan mempedulikan. Ketika saya menjadi pengurus remaja, dulu pembina saya, pembina remaja ngomong gini, kamu gak usah perhatikan orang-orang penting. Yang hebat-hebat itu pasti ada yang perhatikan. Tapi orang-orang yang kurang diperhatikan orang, itu yang justru ditemani. Yang hebat-hebat, ketua, panitia, segala macam, itu pasti ada yang nemenin, atau dia yang menemani orang. Tapi kalau yang namanya orang-orang yang tersisi, sendirian, itu yang harus diperhatikan. Nah, saudara-saudara, namanya berlomba-lomba untuk saling menghormati dan saling mempedulikan. Kenapa saya kasih kata berlomba-lomba? Karena biasanya kita saling menunggu. Kalau dua orang sempat berpapasan, biasanya saling menyapa, saling menunggu menyapa atau saling berlomba-lomba untuk menyapa. Pagi, Pak. Siapa yang duluan? Ya, yang junior yang harus menyapa duluan. Ya, itu etiket yang baik. Yang junior yang menyapa duluan. Tapi etiket yang agung adalah bahkan kau tidak perlu menunggu. Engkau memberi sapaan lebih dulu. Pagi, Pak. Baru dia kemudian menyapa. Om, pagi. Artinya apa? Berlomba-lomba memperhatikan. Berlomba-lomba menghormati. Berlomba-lomba. Siapa duluan? Yang dihitung bukan saling menunggu. Siapa yang disapa? Tapi siapa yang menyapa? Bukan siapa yang dihormati. Yang penting adalah siapa yang menghormati. Berikutnya implikasinya adalah ayat yang ke-26. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Namanya saling tergantung. Implikasi yang pertama adalah kita saling membutuhkan. Implikasi kedua adalah kita harus saling menghormati, bahkan berlomba-lomba saling menghormati. Dan implikasi yang ketiga adalah kita sebenarnya saling tergantung. Saudara tahukah bahwa satu anggota tubuh kita sakit, yang masuk rumah sakit seluruh tubuh. Tangan Anda tertusuk paku sampai bernanah, kena diabet pula, sehingga akhirnya terancam untuk pembusuk. Yang masuk rumah sakit yang mana? Seluruh tubuh Anda. Kalau Anda kena COVID, yang masuk bukan hidung Anda, tenggorokan Anda aja atau paru-paru Anda saja. Kalau motor masih bisa gitu. Onderdil yang rusak dicopot, baru kemudian dibawa ke bengkel. Namun manusia nggak bisa gitu. Kalau satu yang sakit, seluruh tubuh ke dokter. Kalau harus rawat inap, seluruh tubuh harus masuk rawat inap. Kita nggak bisa mengatakan apa namanya nih. Kan katanya sehat. Ya. Udahlah, hidung aja yang masuk ke rumah sakit. Nggak bisa. Semuanya, kita saling tergantung. Halo? Itu yang dikatakan oleh Paulus. Kekristenan itu saling tergantung. Kalau ada yang lemah, maka seluruh kekristenan itu bisa menjadi cemooh. Maka kita perlu saling membantu dan saling menolong dan saling menopang. Saudara, di dalam dunia kepemimpinan, Anda akan mengetahui bahwa kekuatan terbesar sebuah rantai itu dihitung dari kekuatan terkecil daripada dari kekuatan anggota yang paling lemah. Saya ulang, kekuatan terbesar dari sebuah rantai tergantung dari mata rantai yang terkecil, yang paling lemah. Karena mata rantai yang paling lemah itulah titik kelemahan daripada sebuah rantai. Ketika kemudian ditekan, maka rantai itu patah. Bukan pada mata rantai yang kuat, tapi pada mata rantai yang lemah. Maka betapa pentingnya kita memperhatikan mereka yang lemah, sehingga kita bisa saling membantu. Kita saling tergantung. Sekali lagi, saudara-saudara, implikasinya adalah berarti kita saling membutuhkan. Yang kedua, kita saling menghormati dan mempedulikan. Karena kita saling tergantung sebetulnya. Lalu Paulus memberikan sebuah contoh kasus ayat 27 sampai yang ke-30 dikatakan, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya.
Dan Allah telah membagikan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Enggak semua rasul, enggak semua nabi, enggak semua pengajar, maksudnya semacam itu. Selanjutnya dikatakan, mereka yang mendapatkan karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat atau untuk menyembuhkan atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh atau untuk menafsirkan bahasa roh? Artinya, implikasinya adalah sebuah contoh praktis di dalam berjemaat. Tahukah saudara-saudara, di dalam masa pandemi ini, semua pelayanan gerejawi di lockdown. Hanya pelayanan manusiawi yang dipromot, yang harus dikembangkan. Saya ulang. Di tengah-tengah pelayanan gerejawi di lockdown. Namun pelayanan manusiawi justru yang paling diperlukan, yang sedang dipromosikan. Bahwa satu jemaat dengan jemaat yang lain saling membutuhkan. Mungkin orang ini nggak punya uang, tapi punya tenaga dan waktu. Dia bisa menolong yang sakit untuk misalnya mengantar makanan, untuk misalnya membantu mengirimkan kebutuhan yang sedang isolasi mandiri dan seterusnya. Anda nggak bisa lagi sepelekan. Dan orang yang punya kekuatan keuangan bisa membantu orang yang sedang membutuhkan. Pelayanan gerejawi lockdown. Dan pelayanan manusiawi tuh akan kehidupan dan tahukah gereja itu bertumbuh besar dan kuat di masa-masa semacam ini justru ketika pelayanan manusiawi dikedepankan. Jadi saudara-saudara, ini adalah kesempatan yang bagus untuk kita mempraktik di dalam situasi praktis sehari-hari. Saya bersyukur dalam jemaat yang saya layani, saudara-saudara, terjadi sebuah sinergi yang sangat indah. Mereka merasa sinergi satu, one for all and all for one. Unity in diversity. Mereka saling membutuhkan, saling mempedulikan dan menghormati. Dan mereka saling tergantung. Saudara, beberapa jemaat saya isolasi mandiri. Dan beberapa keluarga secara sukarela menyediakan makanan setiap hari. Saudara-saudara, beberapa orang saudara-saudara masuk rumah sakit. Dan ketika masuk rumah sakit, terjadi sebuah simbiosis yang indah. Di mana saudara itu akan memakan melalui WhatsApp dan seterusnya. Ya, yang dokter saudara-saudara memberikan nasihat-nasihat medisnya. Dan beberapa hal. Di dalam pelayanan pandemi ini, orang-orang anak-anak muda kita butuhkan untuk mengoperasikan akan hal-hal yang berkenaan dengan teknologi. Dan akhirnya saudara-saudara, pelayanan manusiawi dipromot, sementara pelayanan gerejawi mungkin kita sementara tidak bisa lakukan. Ayat terakhir. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Jadi hebat di dalam pelayanan boleh. Bagus. Namun dikatakan, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Itu adalah 1 Korintus 13, sebuah pasal khusus berbicara tentang kasih. Bagaimana terjadi kesatuan di dalam jemaat kalau ada kasih? Apakah kasih Kristus mengikat dan mempersatukan pemimpin dan jemaat? Jemaat dan jemaat, satu anggota dengan anggota yang lain. Simbiosis waris. Bukan sebuah simbiosis yang saling cuek atau bahkan saling merugikan. Mari tundukkan kepala kita datang kepada Tuhan dalam doa. Kami memohon anugerah-Mu ya Bapa, untuk boleh merasa senasib dan sepenanggungan. Ikat kami ya Roh Kudus, menjadi satu tubuh Kristus yang nyata dan solid. Berkati para pemimpin gereja di dalam membangun suasana yang kondusif antara satu dengan yang lainnya.
dan turunkan kasih sorgawi kepada setiap kami, supaya kami diikat dengan satu perasaan sayang, satu dengan yang lainnya. Kami bisa merasa saling membutuhkan, saling menghormati dan mempedulikan, bahkan berlomba-lomba untuk memberikan penghormatan dan kepedulian. Kami ingin Tuhan Yesus untuk saling tergantung satu dengan yang lainnya. Berkati hambamu, para rohaniwan di Kepemri dan Mogot. Berkati hamba-hambamu, para pemimpin, majelis dan pengurus. Berkati anak-anakmu yang ada di seluruh jemaat, untuk mereka memahami akan keunikan masing-masing dan berperan di dalam keunikan yang khusus itu. Doa kami ya Bapa, di dalam Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Yang pertama-tama, mari kita bersama-sama berdoa untuk sekolah Injil liburan bagi anak-anak sekolah minggu kita yang akan diadakan pada tanggal 2 sampai dengan tanggal 3 Juli mendatang. Yang kedua, mari kita bersama-sama berdoa menyerahkan untuk sekolah minggu dan remaja yang akan melakukan tur secara virtual ke Museum Alkitab. Kita berharap melalui tur secara virtual ini, ketika mereka melihat sejarah penulisan Alkitab, mereka melihat bagaimana mulai penterjemahan Alkitab sampai Alkitab itu bisa dicetak dan didistribusikan. Setiap anak-anak sekolah minggu, setiap anak-anak remaja boleh dibangkitkan rasa cintanya untuk mau membaca Alkitab yang ada di tangan mereka. Mari kita bersama-sama membuka suara, kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami dengan sehati mau berdoa menyerahkan untuk sekolah Injil liburan bagi anak-anak sekolah minggu kami pada tanggal 2 sampai dengan tanggal 3 Juli mendatang. Biarlah Tuhan berkenan memberkati akan sekolah Injil liburan ini. Tuhan tolong untuk setiap guru-guru sekolah minggu yang sedang berjuang, berdiri lelah, mempersiapkan akan sekolah Injil liburan ini. Tuhan berikan hikmat kepada mereka, Tuhan berikan kekuatan kepada mereka, Tuhan tolong mereka di tengah-tengah segala kesibukan yang harus mereka lakukan dalam kehidupan sehari mereka. Mereka tetap harus memikirkan akan acara ini. Biarlah Tuhan memberi kekuatan dan hikmat yang mereka butuhkan. Demikian juga kami berdoa menyerahkan untuk setiap anak-anak sekolah minggu yang akan mengikuti sekolah Injil liburan ini. Tuhan berkati setiap anak-anak kami. Tuhan tolong setiap anak-anak kami. Biarlah di masa-masa liburan ini mereka boleh mengisi waktu dengan sesuatu yang bernilai, sesuatu yang berarti. Mereka boleh dibina, mereka boleh dipupuk kehidupan kerohanian mereka. Mereka boleh mengalami Tuhan melalui acara SIL yang akan diadakan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa menyerahkan untuk rencana tur secara virtual bagi anak-anak sekolah minggu kami dan anak remaja kami pada tanggal 3 Juli mendatang. Tuhan berkatilah tur virtual ini. Karena melalui tur ini, setiap anak-anak, setiap para remaja yang mengikutinya, ketika mereka melihat proses bagaimana Alkitab ini bisa ada, sejarah penulisan Alkitab, dan juga ketika mereka tahu betapa sulitnya proses penterjemahan sampai dengan Alkitab itu ada, itu boleh memotivasi mereka, itu boleh mendorong mereka, itu boleh membawa pada mereka satu kecintaan untuk membaca Alkitab di dalam kehidupan mereka. Dan mereka sejak kecil mereka boleh dibina, mereka boleh diarahkan untuk hidup menjadikan firman Tuhan sebagai landasan bagi kehidupan mereka.
Terima kasih Tuhan. Dengarlah doa kami. Demi nama Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup, kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah dapat mentransfer ke rekening tertera di dalam TV Saudara atau laptop Saudara. Kita akan menyanyikan sebuah pujian, bertumbuh dalam kasih. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya berbagi kasih bersama. Kadang tawa, terkadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah dalam anugerah. Kita bertumbuh, bertumbuh di dalam kasih. Sehati, sepikir, setujuan, melangkah bersama. Tua yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, song-song hari esok. Dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya berbagi kasih bersama. Kadang tawa, terkadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah dalam anugerahnya. Kita bertumbuh, bertumbuh di dalam kasih. Sehati, sepikir, setujuan, melangkah bersama. Tua yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, song-song hari esok. Dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Termasuk dalam doa. Bapa, terima kasih kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Suka duka kami ingin lalui bersama Engkau ya Tuhan. Sumber kekuatan kami. Terima kasih untuk hari ini, untuk ibadah pada hari ini. Kami sudah memberikan persembahan, karena Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang Esa. Oh selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan,
arahkanlah hatimu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah kita, persekutuan, penghiburan, kekuatan, pertolongan Allah Roh Kudus, dan anugerah Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai Tuhan datang kedua kalinya. Amin. Amin. Ada beberapa warta yang perlu Bapak Ibu ingat. Yang pertama, segenap hamba Tuhan majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta David Purnomo. Beliau saat ini melayani di GKBC Taman Kencana. Kiranya Tuhan memberkati. Ibadah minggu depan akan dipimpin oleh firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Lukman Yonatan dengan tema diberkati untuk memberkati. Dan sehubungan dengan kondisi pandemi COVID-19 yang saat ini melanda Indonesia dan juga dengan surat edaran Menteri Agama dan juga himbauan dari Sinode GPMBRI, maka ibadah masih diadakan secara online. Jadi ibadah di dalam gereja ditiadakan. Dan juga untuk perjamuan kudus untuk minggu depan ditiadakan. Dan Bapak Ibu yang sudah memiliki anggur dan roti dapat menyimpannya di dalam lemari es. Persekutuan doa akan diadakan pada hari Jumat dengan tema mengenai sikap orang laki-laki dan perempuan dalam ibadah jemaat. Dan juga ada sekolah Injil liburan seperti yang tadi sudah didoakan, akan diadakan tanggal 2 dan 3 Juli dengan tema You Are Special. Dan juga untuk sekolah minggu dan remaja akan mengadakan virtual ke Museum Lembaga Alkitab Indonesia. Untuk itu Bapak Ibu bisa melihat di detailnya dalam warta yang ada. Webinar bisnis online akan diadakan tanggal 10 Juli dengan tema meraih omset di bisnis online. Pembicaranya Bapak Larry dan Ibu Yudiana Lin. Demikian warta jemaat, ibadah kita akhiri sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.